Halo kawan-kawan semua, jadi kalian bisa mengarah ke lokasi langsung ya. Di sini harinya cukup rekomendasi sekali untuk kalian semua untuk berinvestasi maupun di tempat tinggal karena jalannya cukup bagus sekali. Ini adalah areanya kita mau tes di mana jalannya ini seperti apa ya. Ini cukup lebar jalannya seperti ini. Ini jalan masuk ke rumahnya ya, geng. Dan ini kalian pasti senang karena harganya juga bersahabat di sini. Kemudian ini jalannya paving sekitar 25 meter. Ia masuk ke perumahannya atau kaplingnya. Kemudian ini langsung aspal nih. Ya, ini jalan aspal. Ini jalan aspal nih. Ini bisa paprasan lah mobil. Ya. Ini sekitar jalan aspal kampung ini sekitar keluar jalan itu sekitar 100 meter ya. Setelah 100 meter nanti kita menemui jalan utama. Ya, yaitu jalan utama kurang lebih sekitar 6 sampai 8 meter ya jalan utama. Ini jalan utama, jalan Cepopo ke BSP ya. Kalau ke kiri nanti ke GP, Gunung Pati, ke UNES. Kemudian kalau ke kanan ini ke BSP. Ya, ini ke kanan ini ke BSP. Ya, ke arah BSP. Kemudian ke kiri ini ke arah UNES. Ya, ini sudah jalan Trans ya, Trans Astar Kabupaten. Ya, jalannya besar, ini sudah jalan raya. Ini adalah lahan Cepopo, lahannya cukup besar, agrowisata, agrobisnis. Kemudian juga area masuk ke sini juga cukup lebar ya, karena bisa patrek itu bisa paprasan kalau jalan besar. Kemudian ini masuk ke jalan ke area sini, ini kurang lebih 200 meter. Itu jalannya juga bisa paprasan pakai mobil. Ini jalan utamanya, dan ini sama pemilik lahan langsung, Bu Haji Suwarni, Bu ya. Ya. Jadi di sini kita lagi masarkan, ini tanahnya lagi promo nih, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan suka kesini, nanti kesini ya. Nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya langsung ke Bu Haji Suwarni, bisa tanya-tanya langsung ya. Saya cuma membantu untuk penjualan di sini aja, biar kawan-kawan juga menambah wawasan. Nanti saya juga kirim mapnya secara detail untuk nembak mapnya posnya di mana ya. Jadi kawan-kawan jangan salah pilih, ini sangat rekomendasi tanah di sini di area Manyaran gitu ya, kebun buah Cepopo, daerah Manyaran. Ini cukup prefer banget buat teman-teman yang ada di Semarang. Ini harganya yang di wilayah sini berapa, Bu? 100 juta ya? Ya 100, ada yang 65 juga ada. 65 juga ada, geng. 75 juga ada. 75 juga ada, tergantung ada ukurannya. Kalau ya, yang ukuran 120-an ini masih ready harga 100 jutaan, geng. Ya, 100. Jadi kawan-kawan datang ke sini langsung, nanti bisa hubungi Bu Sumarni, kalian bisa survei di tempat. Kemudian yang di bawah ini sudah ready semua, sudah terjual semua, harganya sudah up semua nih, geng. Ini sudah dari harga sebelumnya berapa bulan, Bu? Yang sebelumnya, Bu? Satu bulan sebelumnya ini langsung laku semua nih. Iya, yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapling di Cepopo. Harga net ada yang 65, ada yang 100 juga, ada yang 70, ada yang 85. Terus ini yang sudah laku, yang sudah laku. Ada berapa unit, Bu? Ada sekitar 5 nanti nih. Yang ini, yang bawah sudah habis. Yang bawah sudah habis tuh, ya, yang di bagian bawah. Yang ini kan ini yang area yang baru. Yang baru itu ada 5. Sudah. Tersisa berapa unit, Bu, ini, Bu? Masih 30 unit. Ada 30 unit. Ini lagi pengerjaan, ini begonya ya, gengs. Jadi ini sama pemilik lahan langsung. Jadi kawan-kawan bisa survei langsung. Dan ada promo spesial untuk lahan baru. Nanti kawan-kawan juga ke sini ya. Jadi ini SHM, Bu ya. Yeah. SHM. Jadinya kurang lebih maksimum kurang lebih 8 bulan, Bu ya. 8 bulan, ya. Jadi sudah ready untuk SHM. Jadi enggak usah khawatir. Kalian bisa tekan ke notaris langsung sama Bu Sumarni dan buktikan sendiri ke lokasi. Terima kasih.